Ini kucing yang kemarin saya temukan. Kemarin-kemarin ya, kirain sudah sembuh matanya, tapi mengeluarkan belek lagi. Nih. Ya, berarti harus beli obatnya. Nanti saya beli obatnya ya. Searching dulu di Google apa obatnya. Simakan dulu. Sayang, sayang, sayang. Makan dulu. Aduh, nggak kelihatan. Masih ini ya. Tuh. Ya. Jadi masih keluar apa ya, kotoran dari matanya, belek kering gitu. Nanti aku searching obatnya apa gitu ya. Nanti saya share lagi obat apa yang akan saya berikan untuk mengobati matanya. Assalamualaikum cat lover, ketemu lagi di Nur Channel. Video kali ini aku akan membersihkan lagi matanya dan kasih salep ya yang saya beli. Karena kemarin, aduh, sisi diam. Karena pas saya lihat kemarin tuh masih mengeluarkan belek dan berair ya. Seperti ini lagi, seperti ketika ditemukan. Nah, ini saya belinya berdasarkan saya informasi. Salepnya harus yang mengandung oksitetrasiklin HCl 1% yang ini ya. Nah, ini sambil berjemur ya pagi-pagi ini biar sehat juga. Sebelumnya pakai air hangat dulu. Waduh, Sisi, tunggu ya. Bersihkan dulu pakai air hangat matanya sebelum dikasih salep ya. Bismillahirrohmanirrohim. Waktu pertama ditemukan sudah seperti ini, kirain udah nggak belek lagi. Ternyata masih. Diinikan dulu ya. Dilembekkan dulu belek keringnya. Biar nanti mudah ngelopeknya. Ternyata lebih cepat membersihkannya daripada ketika yang pertama ya. Tuh udah mudah ngelopeknya. Aduh sayangku, sayangku. Udah bersih lagi. Mau pakai tisu ya. Tisu kering. Dikeringkan dulu. Nah, setelah kering, lihat bersih lagi ya. Basah nanti sambil berjemur pagi-pagi. Nah, ini aduh, terus merejal, tapi dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Kita tarik kelopaknya ya. Nah, ditarik kelopaknya, masukkan ke matanya. Aduh, bentar. Satunya tipis-tipis aja ya, tipis-tipis aja. Tarik kelopak bawahnya biar terbuka ya. Nah. Ya udah ya, nanti kita kasih lagi sore hari, jadi sehari dua kali.
Mudah-mudahan sembuh terus ya. Makasih dah nonton Cat Lover. Doain sembuh ya. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe dan like serta komen ya. Assalamualaikum.